kembali kepada Saraswati, karena Saraswati itu sebenarnya adalah turunnya Sang Hyang Weda atau turunnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Jangan sih sekarang banyak pemikiran yang salah sebenarnya, mungkin karena ada sedikit kesalahan yang diberikan oleh apa yang disebut dengan orang yang memiliki otoritas dulu, sehingga banyak masyarakat yang takut kalau Ari Saraswati tidak berani membaca dan sebagainya. Padahal itu harus belajar baca, harus menekuni, harus mengetahui tentang isi-isi daripada sastra-sastra itu. Jangan sampai nanti sastra itu ditaruh di atas, kalau kita punya lontar ditaruh di atas, kemudian tidak diambil-ambil sampai nget-nget itu sampai sekarang, tidak tahu itu apa isinya gitu. Padahal itu sebenarnya adalah Weda yang diberikan oleh Ida Betara, kemudian pengetahuan, masih kami maksudkan yang utama adalah pengetahuan yang harus dipelajari, kemudian tidak harus ditaruh begitu gitu. Nah ini yang sarang yang menjadi hal yang harus diperhatikan, karena ada hal-hal, kalau kita jujur, ada hal-hal dulunya ada pembodohan untuk tidak mau belajar, kita tidak boleh belajar. Karena setelah yang baca di kamus itu, dari Ayurveda menjadi Ajurveda, itu Ayurveda itu sebenarnya. Janganlah berlaku begini, tapi aja itu tidak boleh, itu sebenarnya berbeda. Artinya sebenarnya ada tatanan-tatanan yang disebut dengan etika. Etika harus, kalau kita belajar agama, belajar Weda, ada etika-etikanya. Tetapi bukan tidak boleh gitu. Nah, ini kalau kita baca itu arti dengan Ayuwa Weda dengan Aja Weda itu berbeda sebenarnya. Ya.